Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di vlog Cerita Magelang. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di ujung jalan baru yang menghubungkan Jembatan Ngembik dengan Jalan Kiai Araf atau Jalan Bandongan menuju ke Windusari ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan menuju ke calon TPST Regional Kabupaten Magelang yang ada di sekitaran sini juga teman-teman, di Kecamatan Bandongan. Nah, kita start dari sini ya. Kita akan lihat jalannya teman-teman, karena untuk TPST-nya belum jadi sih, belum jadi. Kita akan lihat dulu jalannya. Nah, masuknya lewat sini teman-teman. Oke, masuknya lewat sini. Nah, ini adalah jalan menuju ke TPST terpadu, TPST regional Kabupaten Magelang ya. Nantinya TPST ini akan mengcover kota dan Kabupaten Magelang teman-teman. Nah, ini jalan baru yang dibuka dengan membuka lahan apa ya, ini kayak tanaman-tanaman jati ya kalau nggak salah ya, tanaman jati dan juga kebun-kebun bambu gitu teman-teman. Ini dibuka untuk jalan akses menuju ke tempat pembuangan sampah atau TPST regional Magelang. Kita akan jalan pelan-pelan saja teman-teman, sambil kita melihat sekitaran sini. Nah, untuk pembangunan jalan ini juga tadi menurut info warga lokal itu sudah memakan korban juga ya, dari pekerja. Bahkan yang menjadi korban itu adalah kayak semacam yang punya jabatan gitu ya, laka di sekitaran sini teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Kita melintasi kayak hutan-hutan bambu. Terus di sini juga di sebelah kiri, di sebelah kiri oh, itu sudah dibangun talut ya. Talut-talut gitu. Terus di sebelah kanan belum ada sih. Nah, kita sampai di jalan kampung nih teman-teman. Jadi ini adalah jalan kampung di desa, apa nama desanya ya, kalau sekitar sini ya, nanti saya tulis aja ya, Gandusari mungkin ya, kalau enggak ya Masir Josari nih teman-teman. Jadi kalau ke arah sana itu ke arah jalan aspal, jalan aspal yang tadi kita lewatin ya, jalan Kiai Araf. Kalau menuju ke sana itu masuk ke kampung ya teman-teman. Nah, kita akan coba jalan ke sini ya. Kita lihat sampai di mana progres perkembangan pembangunan TPST. Mungkin sih belum jadi ya TPST-nya, cuman ini baru akses jalannya aja yang dibangun. Nah, ini ada longsoran-longsoran di sini. Wah, lumayan mapras banyak ya untuk tanah-tanahnya ya teman-teman. Nih, ini tinggi banget nih bukitnya yang dipapras di sebelah kiri ini. Oke, di sini jalannya udah mulai gronjal-gronjal. Oke, seperti ini kondisinya teman-teman. Yang di depannya itu sepertinya lumayan mulus ya jalannya ya. Nih, ini lumayan mulus. Di sebelah kanan itu ada box culvert. Di sebelah kanan itu ada terasering bagus nih teman-teman. Oke teman-teman.
Ini terlalu curam ini jalannya. Tuh lihat. Seperti ini jalanan menuju ke calon TPST ya, teman-teman. Oke, kita akan coba turun ya. Di sana kayak ada jembatan ya. Di sebelah kiri. Ini ada roller pemadat, pemadat tanah. Oke, rupanya jalannya baru sampai sini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk jalannya baru sampai sini, yang sebelah sana masih dibongkar-bongkar ya tanahnya. Kita akan coba jalan ke sini. Jadi ini mumpung libur, teman-teman. Jadi pekerjanya juga sedang libur. Banyak banget ya dapuran-dapuran bambunya ya yang dibongkar. Nah, di sini banyak dibongkar. Seperti ini, teman-teman. Ujung dari pembangunan jalan menuju ke TPST Regional Magelang ya. Seperti ini sih masih jauh ya untuk sampai ke lokasi. Nah, ini sampai sini. Untuk tanah urukannya, untuk yang sebelah sana belum diuruk. Seperti ini, teman-teman, kondisi dari pembangunan TPST terpadu ya, TPST regional. Pembangunan jalannya baru sampai sini aja. Dan ini lumayan nanjak tuh di sebelah sana. Oke, teman-teman, kita akan balik menuju ke jalan besar ya. Mungkin agak silau videonya. Nah, ini di sini ada tanjakan yang lumayan tinggi nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lihat terasering itu bagus banget. Kita berhenti dulu, teman. Nah, itu teman-teman, itu menurut saya pemandangannya bagus banget ya di sekitaran Bandungan. Dan itu adalah Bukit Gianti, teman-teman. Bukit Gianti. Nah, di sini kan akan dibangun TPST nih, tempat sampah. Mudah-mudahan lingkungan di sekitar sini tidak berubah ya nantinya, dan tetap bagus seperti ini, teman-teman, tetap indah. Ini bagus banget nih. Oke, kita akan lanjut, teman-teman. Nah, ini alat-alat berat yang sedang libur ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Barusan ambil video
di teras sharing itu bagus banget. Oke, seperti ini teman-teman kondisi proyek pembukaan jalan menuju ke TPST Regional Kabupaten Magelang ya. Nah, kebetulan saya juga belum tahu untuk lokasi tepatnya ada di mana untuk TPST-nya. Kalau saya dengar-dengar sih di Desa Gandusari ya, masuk Desa Gandusari. Nah, ini kita sampai di perempatan. Tadi kita datang dari arah sana ya. Sekarang kita akan keluarnya lewat sini, teman-teman. Jadi ini lewat kampung-kampung ini. Ini masih Rejosari nih kayaknya. Nah, ini banyak sekali pohon-pohon bambu ya di sini ya. Jadi kelihatan gelap. Ini bambu petung. Terus sama tanaman-tanaman kayu gitu. Oke, kita udah sampai di jalan aspal, teman-teman. Kita akan ambil kanan ya menuju ke Bandongan. Oke, teman-teman, untuk eksplor jalan baru menuju ke calon TPST regional Kabupaten Magelang, saya closing sampai di sini ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa sedikit memberikan info kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.